Ya ini pastinya calon ya. Jadi gini, Ibu Dinda ini adalah komisaris salah satu rumah sakit di Bandung, rumah sakit AMC di Cileunyi, dan saya di pemerintahan sebagai ketua TPPS tim percepatan penurunan stunting. Otomatis sering ke rumah sakit, dan rumah sakit AMC ini di Cileunyi adalah rumah sakit rujukan untuk puskesmas-puskesmas yang ada di Cileunyi. Jadi beberapa kali pertemuan, jadi ketemu juga sama yang punya rumah sakitnya, ya nyambung ngobrol, ya sudah, merasa cocok. Sefrekuensi. Sefrekuensi, ya dijalani. Gitu. Ya Bu Dini ya? Ya. Ya mohon doanya semoga dilancarkan rencana-rencana baik kita. Ya pengennya sih sebelum saya haji ya. Hajinya tapi tahunnya yang kapan nggak tahu. Yang jelas tahun ini ya mohon doanya. Mudah-mudahan bisa saya ajak sekalian honeymoon. Ya mohon doanya pengennya di pertengahan tahun inilah. Maksudnya apa nih? Maksudnya kalau kita kan masih ngejalaninnya saling memberi kemanfaatan, ngasih kontribusi positif satu sama lain gitu kan ya. Ya. Gitu. So far itu dulu ya. Ya, pengennya saling memberikan value dan mesti ke depannya melangkah. Ya, masih proses apa ya? Adjusting. Tentunya saya support ya. Selama memang bisa mendampingi dan ya support teman juga ya. Aku udah kenal anak-anaknya pasti ya, karena kan di Bandung anak-anak juga udah pernah ketemu dua kali ya. Iya. Yeah. Oh, iya. Pokoknya udah pernah ketemu lah dan ya bismillah lah, mudah-mudahan. Kalau anak-anak sih yang terbaik buat maminya, katanya terbaik juga buat anak-anak. Mereka sih udah dari awal-awal udah sering support mah, cari temen dong buat ngejalanin hari-hari. Jadi kalau ada yang nemenin maminya senang-senang aja. Ya yang jelas pertama ada perasaan senasib. Ya kita punya anak yang kurang lebih lah dari sisi usianya juga. Dina 2, saya 3. Terus kemudian juga nyambung. Dia juga di politik juga kan. Banyak hal-hal yang membuat kita akhirnya jadi ya seru gitu kalau ngobrol. Jadi jalanin sampai sekarang, mohon doanya. Ya. Kalau kan orangnya humble. Kalau ngobrol asik, kalau ngobrol kita sefrekuensi, ngebahasnya juga temanya bisa nyambung, jadi ceritanya ujung-ujungnya nyaman ya. Punya hobi yang sama, suka hobinya nonton sama. Kita suka maraton nonton di bioskop kalau weekend. Apalagi ya, ya ngomongin apa ya, anak lah, ngomongin macem-macem. Dan saya kan bisa dibilang di Bandung ini belum banyak teman ya. Jadi Dina itu luas sekali pergaulannya, jadi saya juga merasa jadi punya banyak teman juga gitu. Yang jelas jadi support system yang walaupun kita masih baru berapa bulan ya, 4 bulan ya, 4 atau 5 bulan ya, tapi udah nyaman lah. Ya inilah kita masing-masing menganggap bahwa kita ini support system yang baik gitu ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Memang kan tidak mudah juga ya. Kita nih cukup lama ya. Kamu ya kurang lebih hampir sama. Hampir 6 tahun menyendiri. Iya. Iya, yang jelas sudah senior lah. Legend. Kalau yang ini legend, yang ini legend. Jadi emang kita ya ketemu tuh emang lagi sama-sama butuh teman gitu ya. Teman hidup. Hidup mewarnai hari-hari. Nah, itu so dia. So far baru itu. Doanya ya. Doanya ya.
tadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.